Lembaga Pencatat Rekor MURI hari ini hadir. Oke, apa yang menjadi dasar sampai MURI memberikan rekor MURI ke British Coast sendiri? Ya, hari ini MURI hadir untuk menganugerahkan sebuah pencapaian prestasi karya dan karsa superlatif. Superlatif di sini adalah bentuk kegiatan yang memang melibatkan jumlah peserta terbanyak. Nah, inilah superlatif yang masuk dalam salah satu kriterianya MURI, yaitu sebagai yang terbanyak. Hari ini dalam rangka menuju 50 tahun British School Jakarta, salah satu rangkaian agenda acaranya adalah dengan dipergelarkan sebuah aktivitas menari oleh seluruh murid, guru, dan staff. Tadi kita sudah sama-sama saksikan. Dan yang menarik di sini adalah aktivitas menari ini diikuti oleh perwakilan dari 50 kewarganegaraan yang ada di British School Jakarta ini. Oleh karenanya ini sebagai yang pagelaran tari sebagai yang terbanyak di Indonesia dengan keikutsertaan perwakilan dari 50 kewarganegaraan. Dan ini melambangkan 50 tahun anniversary dari British School Jakarta. Oleh karenanya MURI mengapresiasi dan mempersembahkan piagam penghargaan rekor pada hari ini karena hari ini kita lihat sebuah keberagaman silaturahmi antar kita sesama bangsa dan umat di dunia ini bisa saling bersinergi, saling memotivasi, berselaras seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan.